Halo. Resah, galau, galau, resah, galau lah pokoknya. Teman-teman merasakan nggak saat ini resah atau galau gitu tentang adanya sebuah apa ya dari Bang Insan Tutor. Saya manggilnya Bang Insan Tutor. Salam hormat. Kenapa sih jadi pada gontok-gontokan gini? Ya, saya pertanyaan saya seperti itu. What happened? What happened? Jadi, aduh, bodoh lah. Mau kena banet sambil ngerokok. Jadi teman-teman yang YouTuber pemula nih sebenarnya sama Jain juga nih YouTuber pemula bingung dengan mazhab apa yang mau kita ambil sebenarnya ini. Bener secara apa secara yang dibilang oleh kreator yang sekarang lagi naik daun nih. Wih, naik daun. Belajar dari mana aja dengan siapa aja. Benar. Itu saya benarkan 100%. Tapi yang saya lihat dari sini adalah ketika melihat semua YouTuber-YouTuber yang lainnya pada membuat konten yang akhirnya yang akhirnya kontennya itu isinya tidak jauh dari Bang Insan Tutor, tidak jauh dari Bang Insan Tutor, yang intinya seperti kayak copy paste dari Bang Insan Tutor, pembicaraan-pembicaraannya, kalimat-kalimatnya, ilmu-ilmunya bagus, emang menyebarkan ilmunya. Tapi di sini punya pendapat nih, pendapat. Apakah dengan begitu nantinya akan timbul YouTuber-YouTuber pemula yang beralih, dia tidak memikirkan passionnya, tidak memikirkan minatnya, dia hanya fokus hanya untuk udah pokoknya monet dapat duit. Tapi manfaat yang diberikan dalam membuat video konten untuk sesama penonton kayaknya itu tidak akan terpenuhi. Tidak akan terpenuhi. Sebab apa? Nanti saya bahas selanjutnya. Ini sebab saya sebagai YouTuber pemula galau. Galaunya apa? Saya menonton semua kreator-kreator channel-channel besar yang mengajarkan tentang membuat YouTube yang baik, video yang baik seperti apa. Saya nonton semua dan semuanya bagus, benar, bagus. Cuman ini pas ngelihat kok ada gontok-gontokan. Pertanyaan di pikiran saya yang saya pikirkan adalah siapa yang diuntungkan. Jadi ini kayak Jain tuh kayak ngelihat ini kayak ada apa gitu. Kayak ada apa gitu. Gitu. Jadi akhirnya setelah Jain lihat, benar. Jain banyak rekomend-rekomend video yang mengatasnamakan Insan Tutor, bahkan channel besar pun yang akhirnya YouTuber-YouTuber pemula yang tadinya mereka punya passion, punya minat, mereka beralihnya saya pengen membuat konten seperti kayak Bang Insan Tutor, Denjisi, Timon Adioso, terus Zona Tutorial. Saya akui mereka-mereka itu ada kontribusi kepada channel saya. Tapi dengan adanya seperti itu melihat, wah banyak bikin konten-konten yang misalnya cara membuat YouTube, cara mencari kata kunci, cara rekomendasi. Akhirnya YouTuber-YouTuber pemula passion dan minatnya itu mereka tidak dapat.
mereka mengejar, wah udah terkenal nih konten ini yang lagi disenangi. Tapi tidak semudah itu. Waktu itu dulu saya juga pernah bikin channel Amburadul, ya tentang interview kerja, tentang bertanam. Tapi kesini-sini tentang cara membuat YouTube kata kunci. Tapi kesini-sini yang tentang kata kunci, tentang yang mereka kreator-kreator besar yang sudah pada monet, saya sadar, oh, saya menemukan sesuatu, aha, ternyata, bukan seperti itu, gitu. Ini saya resah, sebenarnya resah. Harus dipakai yang mana ini mazhabnya? Mazhab kreator. Jadi asli YouTuber pemula saya. Baru 77 subscribe. 2 tahun baru main konten. Emang yang satu kreator mengandalkan dia berdasarkan algoritma. Apa yang dia dapat berdasarkan, kalau secara ini akademis Bang Den Jisi, dia secara akademis, secara ilmu yang dia dapat. Nah, Bang Insan Tutor ini dia mempelajarinya serendipity, jadi penemuan yang tidak disengaja. Tapi dia cerdas nih, Bang Insan Tutor ini menangkap. Jadi gitu, teman-teman YouTuber pemula, benar, belajar dari mana aja. Saya juga YouTuber pemula, belajar dari mana aja. Pakai mazhab yang mana? Ya mazhab sama semua benar. Cuma yang jadi pertanyaan saya di sini, ketika para kreator saling kasarnya tersirat ya, sindir menyindir. Cuman saya pertanyaan di hati saya, siapa yang diuntungkan dari adanya kejadian tersebut? Oke, sekian nyap-nyap dari saya. Karena galau, resah. Siapa yang diuntungkan?